Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Cupa Metal untuk sobat semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit melakukan uji coba ya, eksperimen. Dan mungkin ini akan menjadi hal yang baik untuk teman-teman mungkin yang pernah bikin soliter dari plastik PP bening ya, PP bening yang biasa saya udah bikin dan saya udah posting di postingan saya sebelumnya. Jadi memang untuk ikan saya ini ya alhamdulillah semuanya pakai plastik ya. Teman-teman bisa lihat semua. Ini semuanya memang saya pakein plastik PP. Ya karena selain ini ringan, ini juga mudah untuk dibikin dan yang pasti murah. Nah, untuk buatnya sendiri kan saya pernah bikin dua, jadi yang ini yang standar pertama kali saya bikin, ukurannya ini kalau nggak salah ini 15 kali 25 ya, tapi kalau udah dilipat kayak gini dia kan ukurannya agak kecil jadinya kalau memang dibuka yang lebar. Kemudian kan ini saya upgrade besarnya menjadi ini, saya gunakan plastik PP yang ukuran 20 kali 30, jadinya seperti ini ya. Alhamdulillah ikan cukup lega gitu. Tapi untuk ikan-ikan yang udah masuk size M lebih ya, kayak gini nih guys, nah kalau ikannya udah kayak gini besar gini, oh ini juga bakal sedikit kekurangan ruang untuk bisa berenang. Jadi makanya saya tadi jalan-jalan ke toko peralatan kue, pas dapet plastik yang ukurannya besar ya. Nah sekarang kita lihat. Oke, ini guys plastiknya ya. Oke, lihat size-nya, gede banget. Ini ukurannya 30 kali 50 dan ketebalan plastiknya 0,8 ya. Supaya plastiknya bisa kita gunakan juga untuk grooming ya, ikan-ikan cupang kita biar bukaannya bagus gitu, dan juga untuk tempat ikan-ikan yang udah masuk dan ke atas ya size nya ini tempat kamu ya. Kita coba lihat, kita coba aplikasikan ya, bikin satu dulu deh. Kalau nggak bisa dipakai ya nggak tahu, nanti bisa dipakai untuk hal yang lain mungkin. Ini guys ya, seperti saya bilang ini ukurannya, ketebalannya 0,8 ya, 0,8 mikron. Ini memang agak tipis, tapi kita coba deh bikin. Kita coba dulu, kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu. Sekarang kita akan coba isi dengan air. Kita lihat ember. Dan ini plastiknya, alhamdulillah ini berhasil. Sekarang kita coba masukin ikannya dulu ya, kita tes dulu. Oke guys, kita bandingin ya ukuran soliternya, dua soliternya ini bisa coba kita bandingin. Ini soliter yang 20 kali 30 ya, 20 kali 30, nampaknya seperti ini. Dan ini soliter yang mixer tadi, jumbo tadi, dan ini alhamdulillah sukses kita dengan plastik ini. Dan untuk ketinggiannya juga lumayan ya, lumayan kita bisa isi air dengan ketinggian seperti ini, dan saya yakin ini bisa ditambah lagi sebenarnya, cuma udah cukup deh segini aja, dan dijamin ikan bakal puas. Sekarang kita coba dulu dain pakai tangan aja deh, ini kan percobaan aja.
dan kita masukin ikannya ke dalam soliter buatan kita. Dan teman-teman lihat, ini puas banget nih guys ya. Waduh, senang banget saya nih. Jadi nggak perlu beli ember guys, tinggal beli ini saja. Ini isinya juga lumayan banyak tadi ya, kita mungkin bisa bikin beberapa puluh dengan modal yang hanya 30.000. Baiklah, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada saran, kritik, komentar, silakan tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.